Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ayuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Par'un lawi ketada fi salatin sirriyatin bimal la yu'raf hal huwa ummiyun amla tasihhu wala yajibul bahsu bal yajuzu hamlu amrihi alal ghalibi fi annahu qari'un kama yajuzu hamlul amri ala annahu mutatahhirun ila akhirih. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa tidak boleh menjadi makmum seorang yang bacaannya bagus kepada orang yang tidak bagus bacaannya, terutama di dalam surah Al-Fatihah. Manakala orang di dalam membaca surah Al-Fatihahnya kurang bagus, dia dijadiin imam. Sedangkan yang jadi makmum, orang yang qori, orang yang bagus bacaannya, kagak sah sholatnya. Siapa yang kagak sah? Si qori yang jadi makmum. Lantas bagaimana hukumnya kalau seandainya itu sholatnya sholat sir, sholatnya sholat yang pelan, zuhur, asar, kan pelan. Yang kedua, kita gak kenal tuh orang, karena dia kita bukan di kampung kita. Kalau kita tinggal di kampung kita tahu, oh si Pulan bacaannya bagus, si Pulan bacaannya jelek, kita tahu. Tapi kalau kita kayak lagi di mall, orang mana-mana ya, atau kita lagi singgah di rest area atau apalah, yang dimana kita gak tahu tuh orang bacaannya bagaimana. Lawi ketada fi sholatin sariyatin, manakala kita menjadi makmum di dalam sholat-sholat yang sirriyah, yang pelan. Bimala yu'rab, terhadap orang yang gak kita kenal. Hal huwa ummiyun amla, apakah dia itu orang yang ummi, imamnya ini ummi, yang gak bagus bacaannya amla atau enggak. Karena kita gak kenal, kita gak tahu. Bagaimana hukum sholatnya? Tasihu, sah. Ya, sholatnya dianggap sah. Wala yajibul bahsu, dan gak perlu dicari-cari. Coba dah baca dulu Fatihahnya gimana kira-kira. Ya kagak boleh juga ngejelekin orang namanya. Ya, gua mau tes bacaan lu cakep apa enggak. Lu jadi imam tadi, enggak tahu bacaan lu cakepan dia begitu. Kenapa? Qori. Nah, kita bukan. Ya, kan gak bagus. Wala yajibul bahsu, gak perlu ditanya, gak perlu dibahas, gak perlu di cari tahu apakah dia, kalau udah selesai nih kira-kira tadi imam kita nih bacaannya bagus apa enggak. Enggak perlu cari-cari, udah. Ya cukup. Bal yajibu hamlu amrihi alal ghalib. Cukup. Ya, dianggap cukup. Boleh membawa perkara itu alal ghalib pada umumnya fi annahu qari'un. Bahwa orang itu adalah qori, bagus bacaannya. Jadi kita berhusnuzon, berbaik sangka kepada tuh orang. Kama yajuzu hamlul amri ala annahu mutatahhirun, sebagaimana bolehnya kita membawa perkara ini ala annahu, bahwasanya itu imam mutatahhirun, imamnya dalam keadaan sudah bersuci. Kita tahu enggak tuh imamnya udah wudu apa belum? Kita enggak tahu. Kenapa? Dia wudunya di rumah. Kayak bapak-bapak nih, ibu-ibu semua. Saya husnuzan aja daripada wudu. Ya. Kalau dia gak wudhu, ngapain dia sholat berjamaah, kan begitu. Kalau dia belum wudhu, kenapain dia ke masjid, dan ke masjid kenapa dia gak ambil air wudhu dulu. Makanya kita berhusnuzon, berbaik sangka kepada tuh orang. Begitu juga perkara ini orang kita gak kenal, kita gak tahu apakah dia bacaannya bagus apa enggak. Minimal kita berhusnuzon, ini orang bacaannya bagus. Nih hadirin, kecuali kalau kita di kampung kita, di tempat kita tinggal, kita bisa bedain si Pulan bacanya bagus, si Pulan kagak, dan lain sebagainya. Tatkala tuh orang yang ummi, orang yang gak bagus bacanya jadi imam, gimana pak? Imamnya ummi, imamnya gak bagus bacanya, pas dia maju duluan, terus kita baru datang, makmuman
apa gimana? Apa pulang lagi? Pulang lagi? Iya. Nah ini yang jadi masalah kan kadang-kadang begitu jamaah. Kalau kita kenal enak kita tahu dia ummi atau tidak. Nah ini maksudnya demikian. Berikutnya, wa ini iqtada bihi, dan apabila dia menjadi makmum bihi kepada imam yang ummi fi sholatin jahriyatin, pada waktu sholat yang dibaca kenceng, ya, fa asarro, maka dia apa namanya, dia pelanin bacaannya maghrib, isya, ini orang ummi, ya, tapi dia bacaannya pada waktu sholatnya kenceng, dibacanya pelanin, nggak sekedar kenceng kayak kita ini dibaca bismillahirrahmanirrahim, kan samar-samar jadinya alhamdulillahirrabbilalamin arrahman, samar-samar. Yang harus dibaca kenceng tapi dipelanin bacaannya. Kalau seandainya dia kenceng, kita bisa bedain apakah benar apa enggak bacaannya. Tapi bacaannya terlalu dipelanin, hanya sekedar dengeran yang waladolin. Nah waladolinnya doang dikencengin, yang lainnya dipelanin. Bagaimana hukumnya buat kita nih makmum yang menjadi makmum kepada imam yang bacaannya apa tadi ummi, yang harus dikencengin dipelanin? Hukumnya adalah wajabatil i'adatu, ulang sholatnya lagi. Selesai sholat berjamaah, sholat lagi. Wajabatil i'adah, ulang lagi sholatnya. Kenapa demikian? Ya, karena dianggap orang itu menyembunyikan sesuatu yang tidak baik atau tidak menjadikan sah di dalam sholatnya dengan sebab dia baca pelan. Yang harusnya kenceng tapi dibaca pelan, ini yang menyebabkan orang itu wajib mengulangnya. Ya, kayak begini juga jamaah, kayak orang wudu atau tayamum di tempat yang banyak air. Ya, orang wudu atau tayamum, orang yang tayamum, maksudnya orang yang tayamum di tempat yang banyak air. Karena memang pada waktu itu dia lagi tidak ada air, terus dia nyari air, kagak pakai nyari air, tiba-tiba ya air kagak ada. Udah tayamum aja udah. Selesai dia tayamum ada air, bagaimana hukumnya? Ya ada sholatnya, ulang. Nah sama begitu juga ini, orang yang sholatnya imamnya ummi, yang harus dikencengin, biar kita tahu dia ummi atau tidak, tapi dia baca pelan, maka makmum wajib mengulang sholatnya. Itu hadirin, hati-hatinya di situ. Jadi kita sholat dianggap apa? Kagak sah udah sholat kita, sama aja orang kagak sholat. Tuh, ya. Hakahul Iraqiyun, ini dihikayatkan oleh ulama-ulama Irak, An-Nasih Syafi'i, yang dinaskan menurut nasnya daripada Imam Syafi'i. Li'anna zahira, karena sesungguhnya zahirnya, nyatanya, annahu law kana qari'an, kalau seandainya dia bacaannya bagus, la jahara, pasti dia baca kenceng. Buktinya apa? Karena dia malu bacaannya jelek, maka dibaca pelan. Itu alasannya. Ya. Palau qala innama asrartu nisyanan. Kalau seandainya itu orang ditanya, "Kenapa kau baca pelan?" Innama asrortu, hanya saja saya pelankan bacaannya, nisyanan, karena saya lupa bahwa ini sholat maghrib, bahwa ini sholat isya, saya lupa kalau bacaannya boleh dikencengin, maka saya pelankan. Dipelankannya itu bukan karena sengaja, bukan karena malu, tapi karena lupa. Aulikau nijaizan, atau keadaannya itu dia boleh dibaca pelan. Bagaimana hukumnya? Lam tajibil i'adatu, maka tidak wajib mengulang daripada sholatnya itu makmum. Kenapa? Karena dia baca pelan itu imam, bukan sengaja, bukan karena malu, tapi karena dia lupa bahwa ini maghrib atau isya, sehingga apa? Bacaannya dipelanin. Dengan alasan itu tidak wajib mengulang sholatnya makmum. Tapi kalau dia membaca pelan karena malu, ya, bacaannya jelek, maka makmum wajib
mengulang daripada sholatnya. Inilah aturan di dalam menjadi imam ataupun menjadi makmum. Aturannya seperti itu hadirin. Ya, rada ya memang kalau bahasa kitanya sesuatu yang memang harus diteliti, harus dicari, harus dipelajari. Ya, jangan enggak. Makanya ada istilah penataran imam, makanya ada istilah pengajian tahsinul Quran. Ada ya? Ada di sini. Tahsinul Quran. Ada pengajian tahsinul Quran, ya belajarlah di situ. Biar tahu kita mana bacaan makhraj hurufnya seperti apa, tajwidnya kayak gimana, ya. Karena banyak di antara kita umat Islam yang tidak pernah belajar Quran. Tapi ini malam Pak, baca tuh. Datang malam apa? Siang apa malam? Malam Selasa sama malam Kamis. Datang buat tahsinul Quran. Bukan hanya kalau gue sih bukan imam. Gue gak pernah ditunjuk jadi imam. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu sholat kagak? Kan sholat. Kalau bacaan kita gak bagus, Fatihah kita gak sempurna, Fatihah kita tidak sesuai dengan makhraj hurufnya, tajwidnya, bukan hanya kita jadi imam, kita sholat pun sendiri jadi tidak sah. Makanya datang malam Selasa, malam Kamis buat tahsinul Quran. Betul Pak? Nah iya, jangan sampai ini jenggotan udah pada putih, baca Qurannya kagak bisa. Betul? Iya, ini kadang-kadang orang ngaji Quran males, ya susah. Ya, udah disiapin gurunya tapi pada kagak mau datang. Oh, hadirin, aturannya kayak begitu. Ya, kita lanjut. Selesai dalam aturan sholat berjamaah antara imam qori ataupun tidak. Sekarang berikutnya lagi nih. Wa ayyu maudhi'in shalla fil masjidi bi salatil imami fihi wa huwa 'alimun bi salatihi azza'ahu malam yataqaddam 'alaihi. Ini aturan di dalam cara berdiri atau cara menempatkan dalam sholat berjamaah. Ini kadang-kadang jamaah nih masjid enggak muat, bikinlah no jamaah di jalanan. Kan begitu. Satu, yang kedua, nih imamnya di sini nih. Nih imam nih. Makmumnya di belakang sono. Atau imamnya di sini. Nih makmumnya kosong yang bawah, yang ada di atas. Bagaimana hukumnya? Ini aturan di dalam penempatan, kalau tadi di dalam pembacaan. Bagaimana caranya penempatan di dalam imam? Wa ayyu maudiin, di mana saja tempat shalla fil masjid. Sholat yang ada di dalam masjid. Ini masjid nih. Oh pinggiran loh. Masjid bukan? Ini nih pinggiran kiri kanan. Masjid bukan? Apa namanya itu? Tempat sendal. Ini kan teras. Kalau di bawahnya apa namanya? Halaman. Halamannya noh yang tempat kita naruh sendal. Masjid bukan? Jadi kalau kita bilang ini masjid sampai mana batasannya? Pagar ya? Betul. Ini pagar. Ini masjid sono. Gede nih jadinya nih. Kalau yang depan nih apa namanya tempat motong nih depan masjid bukan masjid. Wa ayyu maudin shalla fil masjid, so di mana tempat dia sholat di dalam masjid. Berarti termasuk ini kalau jalanan masjid bukan, bukan atas masjid bukan, atas nih bukan atas masjid masjid. Wa ayyu maudhi'in shalla fil masjid, di tempat mana saja dia sholat di dalam masjid. Bi sholatil imami fihi, di mana sholat imamnya di situ juga. Kayak begini jamaah, nih imamnya di sini, makmumnya di dalam ruangan. Imamnya di sini, makmumnya di atas. Makmum di bawah kagak ada. Imamnya di sini, makmum di dalam gak ada, di atas kagak ada, di teras yang ada. Wa ayyu maudhi'in. Nah begitu maksudnya, pemahamannya seperti itu biar gampang ya. Di tempat mana aja dia sholat di dalam masjid dan imam sholatnya di dalam juga, di dalam itu masjid. Wa huwa 'alimun bi sholatihi, sedangkan itu makmum tahu gerakan-gerakan daripada sholatnya imam. Kayak di sini nih makmum, nih imam, makmumnya di sono, di luar nih di teras, nggak ada makmum di dalam. Dan makmum yang di luar itu tahu imam ruku, imam sujud, imam i'tidal, imam duduk. Dia tahu kenapa? Kedengeran suaranya imam. Atau dia ngelihat langsung dengan imam. Bagaimana hukumnya? Adza'ahu. Cukup.
dan dianggap sah sholat berjamaahnya. Ajza'ahu, dianggap cukup dan sah sholat berjamaahnya. Walaupun imamnya di sini, makmumnya di atas. Ini ruangan ini nggak ada. Imamnya di sini, makmumnya di teras. Ya, imamnya di sini, makmumnya di teras. Walaupun di tengahnya kagak ada. Dia tahu apa yang dikerjakan oleh imam, sah sholat berjamaahnya. Paham? Paham, Pak? Kayak begitu. Kalau kita sih nyambung jamaah, alhamdulillah ya, penuhin dulu dalam baru keluar atau baru ke atas. Ngapain ke atas dulu kalau bawah belum? Tapi kalau seandainya terjadi kayak begitu, boleh enggak? Boleh. Ya? Atau nih apa makmumnya kagak sampai penuh ke belakang. Terus ada orang sholat di jamaahnya di atas, separuhnya di atas. Kalau ditanya sah-sah enggak? Sah aja. Nih mama nih imam di sini, makmum baru dua baris. Ya, kan sekononya masih kosong. Dia kagak mau sholat di bawah, langsung aja gue naik di atas, tapi berjamaah, boleh apa enggak? Boleh enggak? Boleh. Orang satu masjid, imamnya di masjid, makmumnya juga di dalam masjid. Masih boleh? Boleh. Azza'ahu. Boleh. Kayak begitu. Ya. Enggak jadi. Nanti kalau beda, kalau begini, imamnya di sini, ini makmum kagak ada di dalam, di teras enggak ada, di tempat sendal enggak ada, imamnya di jalanan. Imamnya. Apa? Makmumnya di jalanan, bagaimana hukumnya nanti kita bahas, ya, dan lain-lain sebagainya. Ini yang lu satu, jadi dianggap sah sholat berjamaahnya manakala antara imam dan makmum di dalam satu ruangan, di dalam satu masjid, ya. Yang kedua syaratnya malam yataqaddam alaihi, manakala makmumnya nggak lebih depan daripada makmum imam. Imamnya di sini. Ini kan ada ruang atas nih, ruang nunggu ya, ruang tunggu di atas. Makmumnya di situ. Masjid bukan itu? Masjid bukan? Masjid. Boleh enggak kalau makmumnya di sono? Enggak. Kenapa? Nah, makmum udah di depan daripada imam. Nah, imamnya di sini, makmumnya di depan. Kagak sah. Kecuali kalau imamnya di atas sono, makmumnya di sini boleh masih. Tapi kalau imamnya di sini, makmumnya di atas, ruangan atas tuh. Ya, ruangan tunggu nggak boleh, kan satu masjid. Iya, satu masjid, tapi udah makmum lebih depan daripada imam, tuh nggak boleh. Ya, jelas kayak begitu hadirin. Kalau ada sebagian masjid nih, saya nggak sebutin lah masjidnya ya, itu mereka kadang-kadang karena saking nggak muatnya, nih imam di sini. Terus kan ada ruangan kayak begini nih, samping mihrab nih. Ada ruang samping mihrab kayak begini. Ya karena gak muat, akhirnya apa? Makmum ada sholat di mihrab. Di apa? Samping mihrab nih. Ya ruangan kayak begini nih. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Nih imam. Umpama nih imamnya bukan di sini nih, imamnya maju ke depan nih. Imamnya ada majuan depan. Ini kan karena sholat biasa, sholat begini aja. Kalau biasa kan dimajuin. Terus imamnya di sini, makmumnya pada di di samping kiri kanan mihrab. Boleh apa enggak? Lihat makmumnya lebih depan apa lebih belakang. Itu aja udah. Kalau makmumnya lebih depan, jadi diriknya. Nih imam, makmumnya begini. Kagak sah salatnya makmum. Iya. Habis enggak ada tempat lagi, Ustaz. Kagak bisa. Boleh, boleh silakan. Enggak ada masalah. Ya, seperti itu keadaannya. Paham? Ya. I'lam, ketahuilah, analisi hatil iktidai syuruton, sesungguhnya untuk menjadikan sah di dalam menjadi makmum sholat berjamaah, syuruton ada beberapa syarat. Ahaduha, salah satunya, al ilmu bisolatil imami, seorang makmum harus tahu tentang ya sholatnya imam. Ayul ilmi, dengan pengetahuan apa aja. Yang penting itu makmum tahu apa yang dilakukan oleh imam di dalam sholatnya. Bi af'alihi zahiroti, dengan perbuatan-perbuatan yang nyata. Apakah dia lihat langsung atau didengar dengan ucapannya itu imam, Allahu Akbar, kedengeran namanya. Ya.
Wa hadza la budda minhu, yang mana mengetahuinya makmum kepada gerakan imam la budda minhu, harus diketahui seperti itu. Wa nassu alaihi Syafi'i, dan telah menaskan tentang masalah ini oleh Imam Syafi'i. Wattafaqa alaihi al-ashabu, dan telah mufakat, ya, telah sepakat atas pendapat ini oleh ashabnya Imam Syafi'i. Summa, kemudian qad yakunu, kadang-kadang summa al-ilmu, kemudian mengetahuinya makmum kepada gerakan imam, qad yakunu, kadang-kadang ada bimusyahadatil imam, dengan cara menyaksikan, melihat langsung imam. Siapa? Kalau imam makmum yang di belakang imam, lihat langsung. Atau imam makmum yang di baris kedua, bisa ngelihat langsung imamnya. Betul. Au musyahadati ba'dhis shufuf, atau itu makmum enggak bisa ngelihat langsung kepada imam. Kenapa? Karena dia di belakang. Atau makmum adanya di samping, enggak kelihatan. Bisa tahu gerakan itu imam dengan sebab menyaksikan atau melihat sebagian shof-shof yang ada di belakang, yang ada di depannya dia. Loh, kayak di samping. Ngelihat imam kagak? Kagak, tapi dia ngelihat makmum yang ngelihat kepada imam. Begitu maksudnya. Wa qad yakunu bisima'i sautil imam. Atau bisa jadi itu makmum tahu gerakan imam dengan sebab mendengar suara imam. Allahu Akbar, kedengeran. Ya. Au bisima'i sautil muballigh, atau bisa juga dengar dengan sebab suaranya muballigh. Artinya muballigh itu yang menyanyian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, yang begitu tuh, itu namanya muballigh. Ya, yang nyambutin bacaannya, yang nyambutin takbirnya imam, kayak di Mekah Madinah. Ya, kalau di kita enggak ada jamaah. Kenapa? Nah, masjidnya segini doang. Ya, kedengeran. Kan begitu. Kalau di sono kan masjid gede, pakein gituan. Ya, apalagi sekarang udah pakai speaker. Boleh kayak begitu. Ya. Jadi bisa dengar dengan suara imam atau bisa dengar suara muballigh. Ini perlu juga jamaah kalau lagi mati lampu. Betul lagi kira. Harusnya ada yang apa namanya? Kreatif. Ada yang ambil inisiatif, kreatif dah, inisiatif. Ini mati lampu nih. Imam suaranya pelan. Ya, nah makmum yang di belakang pada telengak celinguk, lagi sujud, belum sujud lagi, ya, kan bahaya jamaah kayak begitu, ya, dikira imam udah duduk kali, belum, gimana nih, ya, mau diri aja begini, nanggung, duduk lagi, harus ada yang mau, ada inisiatif, Allahu Akbar, tapi dengan syarat, kalau mau balik begitu jangan niat ngasih tahu. Kalau mubalik niatnya ngasih tahu, batal sholatnya itu mubalik, karena melakukan sesuatu bacaan di luar bacaan sholat, karena nggak ada kewajiban. Niatnya apa? Niatnya baca zikir. Kalau dia mubalik, kayak kita nih, imam salah, subhanallah, kan kita ngasih tahu. Niatnya apa? Ngasih tahu, batal sholat itu yang ngasih tahu. Niatnya harus zikir. Atau imam salah, keder bacaannya enggak ketemu-ketemu, ya, la abudu mata abudun wala antum abidu nama abud, enggak ketemu-temu, lakum dinukum mam, batal. Kenapa? Ngomong imam ya, bukan, ya. Kalau niatnya ngasih tahu, batal. Tapi kalau niatnya ngasih zikir dan ngasih tahu, enggak apa-apa, itu mubalik. Ya, bagaimana hukumnya kalau memang dia dengar dengan sebab mubalik? Silakan, boleh juga, enggak ada masalah, ya. Palau kanal mubaligu sobian, kalau seandainya mubaliknya itu anak kecil, hal yakfi, apakah dianggap cukup? Ya, kalau yang ngasih tahu tuh anak kecil, yang mubaliknya nih masih anak kecil, belum sampai umur balik, bagaimana? Cukup nggak kita nggak dengar suara imam, kita nggak lihat gerakan imam, kita nggak lihat juga makmum yang apa namanya, makmum yang ngelihat imam, tapi kita dengar suara mubalik, tapi mubaliknya anak kecil, sahabat enggak? Qala Syaikhu Abu Muhammad fil Furuq, ya,
Berkatalah Syekh Abu Muhammad di dalam kitab Furuq wa Ibnul Ustad fi Syahril Wasit, ya, berkata Ibnul Ustad di dalam kitab Syarah Wasit, ya, syartul muballighi, syaratnya muballigh kaunuhu siqatan. Syaratnya muballigh adalah orang yang bisa dipercaya, siqah. Ya. Syaratnya muballigh itu sih siqah. Jadi artinya apa? Kalau orang itu tidak siqah, orang itu tidak dipercaya, orang itu tidak memenuhi, ya, artinya orang pada enggak percaya dengan omongannya, terus jadi muballigh, enggak sah jadi makmumnya. Ya. Anak kecil siqah enggak, jamaah? Saya tanya. Anak si kecil, anak kecil itu memenuhi syarat siqah apa enggak? Enggak. Anak kecil tidak memenuhi syarat siqah. Sekali lagi jamaah, siqah itu nanti ada aturannya, balik, berakal dan lain sebagainya, baru nanti memenuhi kalimat siqah, baru memenuhi kategori apa, kriteria atau ketentuan orang itu dikatakan siqah. Oh, anak kecil itu percaya apa sebagainya, silakan. Tapi dalam masalah urusan agama kayak begini, anak kecil kabarnya belum bisa dibenarkan. Ya, belum bisa dibenarkan. Nanti nih larinya kemana-mana sebenarnya jamaah. Bagaimana kalau nanti, ini bukan masalah dalam sholat doang. Nanti kalau ada anak kecil yang jadi saksi atau apa dalam persaksian, dalam masalah, wah, macam-macam nantilah. Ya, timbulnya permasalahan di dalam fikih seperti itu. Saya enggak bahas secara luas nanti. Ya. Jadi syaratnya harus siqah. Wa muqtadahu, sedangkan ketetapan anau bahwasanya itu anak kecil, hunya kepada asobi. La yuqbalu khabaruhu, tidak bisa diterima kabar berita dari anak kecil. Oh. Lakin qala Nawawi fi Syarhil Muhadzab, akan tetapi berkata Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muhadzab fi babil adzan, di dalam kitab bab azan, innal jumhuro, sesungguhnya jumhur ulama qalu, mengatakan yuqbalu khabaru sobi, bisa diterima kabar dari anak kecil, fi matori kuhul, ya, jalan untuk jalan mengetahuinya, al musyahadatu, persaksiannya, kadilalati a'ma, sebagaimana untuk menunjukkan kepada orang buta, alal kiblati, kepada arah kiblat, wa nahwiya, dan yang lain-lainnya. Wahia, sedangkan jumhur ulama mengatakan qaidatun, itu adalah qaidah, kaidah-kaidah apa, patokan. Jadi kalau kata Imam Nawawi, kalau ada anak kecil yang ngasih tahu dengan sebab menjadi mubalik, dianggap sah sebagaimana sahnya anak kecil nunjukkan orang buta di mana arah kiblat. Jadi perbedaan, terjadi perbedaan pendapat ulama, ya. Nah, itu hadirin. Wa mas'alatuna, adapun masalah kita sekarang, pardun min afrodiha, itu adalah satu bagian daripada bagian-bagian masalah, wa ya mas'alatun hasanatun, masalah yang baik. Kira-kira pantas enggak tuh anak kecil jadi mubalig? Itu aja udah. Emang enggak ada orang lain? Emang enggak ada orang yang kayak begini jamaah? Apa namanya? Anak kecil azan, boleh enggak? Sah enggak? Pak, anak kecil azan, boleh enggak? Kalau tanya boleh, boleh aja. Tapi kalau ada orang yang dewasa, orang yang gede, kenapa lo yang jadi azan? Kenapa anak kecil? Kecuali kalau dia suaranya bagus, enggak ada masalah jamaah. Tapi kalau nih ada orang gede yang suaranya sama-sama bagus, lebih afdol tuh anak, orang dewasa yang menjadi mubalik ataupun yang jadi azan, bagusnya kayak begitu, bukan malah sebaliknya. Itu muazin atau mubaliknya anak kecil. Itu syarat yang pertama, yaitu apa, manakala imam dan makmum di dalam satu tempat, ya, dan mengetahui syarat-syarat, mengetahui apa yang dilakukan oleh imam. Asyartu tsani, wallahu alam bisawab. Nanti syarat yang kedua, apa syarat yang kedua di dalam sholat berjamaah, ya.
Wallahu alam. Sampai sini dulu ya. Cukup ya. Silakan, ada mau ditanyakan? Ya. Silakan. Nggak sukanya kenapa? Urusan agama atau urusan dunia? Nggak sukanya kalau urusan dunia apa urusan? Wah, demen sama imamnya kenapa? Gue minjem duit nggak dikasih, ternyata urusan dunia. Ya, kenapa? Gue minta mantu kagak dikasih, itu namanya urusan dunia. Nggak demennya kenapa? Nah gitu dulu. Kalau urusan nggak demennya kalau tidak demennya karena urusan dunia, nggak apa-apa. Tapi kalau makmum kagak suka kepada imam karena urusan agama, maka gak sah sholatnya makmum. Bukan karena jaraknya jauh, bukan apa. Nanti diantaranya kata Nabi, nanti ada tiga macam orang yang sholatnya gak diterima. Salah satunya adalah ya man amma kauman wahuwa karihun. Orang yang menjadi imam di dalam satu kaum wahuwa karihun, sedangkan itu makmum benci kepada imam dalam urusan agama, maka kagak sah sholatnya makmum. Sholatnya makmum kagak sah. Yang bencinya karena agama, wah tuh imam, ya kalau kemana-mana masih pakai celana pendek, karena urusan agama itu namanya. Jadi imam tapi pasti jalan pakai celana blegot lagi, oh blegot. Ya udah celana pendek, nggak pakai baju, kuser kemana-mana, badannya tatoan putih lagi. Tahu tatoan putih? Panoan. Kalau tatoan hitam kan ya tato nih, panoan tato apa panoan putih. Bagaimana hukumnya? Kagak sah sholatnya makmum. Ya kenapa? Karena dia benci kepada imam yang dalam urusan agama. Tapi kalau urusan dunia nggak apa-apa. Ya begitu. Cukup. Kalau ini kita mengikuti berimam dengan yang kurang bagus bacaannya. Terus kan makmum yang mufarrokhah. Iya. Dapat enggak fadilah berjamaah? Kalau dia niat mufarokoh enggak dapat fadilah berjamaahnya, udah hilang habis. Sampai dia umpama nih, dia enggak tahu nih imamnya bagus apa enggak bacaannya. Awalnya dikira bagus, udah kita makmuman Allahu Akbar. Tatkala dia baca bismillahnya enggak benar atau Fatihahnya enggak benar, kita niat mufarokoh, ya udah mulai dari dia niat mufarokoh sudah tidak mendapatkan daripada fadilah berjamaah, dianggap dia sholat sendiri, begitu. Ya, gimana? Imamnya? Iya. Lain sendiri. Oh, maju sendiri. Ah, emang begitu kebanyakan. Terus? Ayo. Bagaimana hukumnya kayak gitu? Ya tetap mau dia mau naik sendiri, mau dia disuruh atau apalah sebagainya, tidak ada aturan. Manakala imamnya dalam keadaan umi, maka sholat makmum yang qori tidak sah, tidak boleh menjadi makmumnya daripada itu qori. Terutama dia baca Fatihah ya, terutama di dalam rukun-rukun apa rukun kauli, rukun yang berupa ucapan. Kalau yang soalnya Fatihahnya bagus, tapi kalau dibaca surah jelek, nggak apa-apa, ya. Yang penting dalam rukun kaulinya itu yang nggak boleh dalam uminya di situ. Ya, mau dia jadi makmum sendiri, mau dia maju sendiri, mau disuruh, tetap kalau itu imamnya umi nggak boleh, ya. Makmumnya yang qori yang bagi jadi makmum, begitu kurang lebih. Cukup, cukup ya. Mari jalan rahman rahim alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ali washabihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.